sampai rumah gimana tuh kok? Ah. Gimana aja? Gimana, Lip? Ya udah Gunung Gede sukses aja ya. Yo. 1, 2, 3 Gunung Gede sukses. Mantap. Uhuy. Oke, brother, ini awal dari langkah utama kami karena doanya baru direalisasi sekarang. Kalau tadi tuh kita belum sempat opening doa ya, sekarang kita lanjut ke atas. Nangon ni. Ayo cai. Segar itu tinggal pakai sampo. Mikirin keramas baik dia. Belum juga malam Jumat. Ingat air. Nyari yang berpasir nih. Sampai di pos 1 nih. Oh, mantap. Nih, pos 1 nih. Oke, kita lanjut, brother. Kita lanjut nyari orek tempe. Ada pos lagi nih, bray. Oh iya iya. Tuh, mau ngopi, ada tempat kopi ini, enggak tahu pos berapa ini. Bang, duluan bang. Ayo bang. Gelap sekali. Lu ke gunung buat ngabisin duit ya. 200 aja cap.
apaan sih Diki? Ke temen ya masalah gitu. Eh, harga temen tuh harusnya nge-support temen. Ya gitu lah. Bukan ngurangin harga temen. Duluan, ah. Ini udah kelihatan nih. Ah, cakep. Tempe oreknya keluar, guys. Oke, sahabat waris, sahabat warung inspirasi dan juga petualangan demole. Ternyata hampir sama ya proses pendakian kemarin di Rinjani dengan di gunung ini, karena cuman bedanya lebih ramai ini. Kalau kemarin itu kan karena tidak terlalu banyak yang lintas ya, karena kunjungan lintas di Rinjani itu dibatasi. Jadi saya lihat di sini ternyata ini sudah mulai dibuka terhitung hari, dan kurang lebih estimasi yang datang itu seribuan coba dari berbagai daerah. Jadi bukan ada yang doang yang dari Makassar jauh-jauh, ada juga yang dari sini ternyata, atau dari daerah Bandung apa segala macam. Tapi terbayar karena ini sudah kelihatan dari hutan-hutan ya, sudah mulai ada penyemangat lah, berarti tanda-tanda puncak sudah dekat. Mudah-mudahan setelah ini perjalanannya lancar ya. Nyampe di atas kita cari spot-spot untuk kita coba review atau kita coba kepo-kepoin mumpung masih di sini ya. Nanti kita lanjut lagi sambil ngos-ngosan ini. Tadi tempe orek sampai keluar ini semua. Aduh, kepake semua itu bahan bakar tempe orek. Terus apa tadi itu? Kuah sop. Aduh, mama eh. Nanti kita lanjut lagi, Bray. Oke, sahabat petualangan Demolet, warung inspirasi di mana pun berada, hari ini kita mulai lagi. Tadi saya sudah ngaso, sudah bincang-bincang dengan beberapa pelintas yang ada di sini. Sekarang kita lanjut lagi ke atas. Aduh, mudah-mudahan ini bisa jadi referensi destinasi wisata atau lintas yang ada di Jawa Barat, teman-teman bisa coba ya. Pokoknya kalau naik ke sini tuh, aduh mamae, orek tempe pada keluar semua. Aduh, nggak kalah lah, nggak kalah sama Rinjani, brother. Kita langsung naik lagi. Bang, ya. Semangat bang, semangat bang. Aduh, saya semangat di atas kayak ada yang pakai bikini, jadi saya semangat. Ay mamae, mantap. Tuh, sikat. Tuh. Kita cari yang berpasir. Ini jalur sapi nih.
kita nemu gorengan lagi, bray. Nah ini agak mendatar nih. Nah, udah gak nanjak lagi. Banyak batu-batu tuh. Banyak batu akik di sini. Tuh, lagi santai. Landai-landai. Orang pada buang sempat, dan sampah sembarangan. Mantap, mantap jiwa. Ah, udah mulai naik lagi tuh. Pos 3 tuh. Saya ada 2 pos lagi. Yang jaraknya jauh lebih jauh lagi. Imut sekali pancinya, bray. Pakai gas ini ya. Ini masih cukup, ntar di atas kehabisan kita enggak? Termuncak. Kan kita mau masak lagi di atas nanti. Ini apa? Sama lapisannya juga ya? Berarti satu paket ya, manis. Wih, cakep. Kita mau bikin kopi hela. Tuh, pakai gas tuh. Kopinya tuh. Tuh, apinya biar tuh. Imut-imut banget dia punya ini ya. Jadi bawa gelas sendiri. Bawa ini. Ini pada ngaso nih. Tuh. Kita lagi di pos 3 sekarang ya. Lagi di pos 3 sahabat petualangan Demole atau warung inspirasi itu. Situ enggak ada yang di situ. Itu hutan romang, romang. Ah, kita cari saudara Dayang di atas. Ada saudara Dayang tidak? Apa Bandung ya, tapi enggak. Awas gosong airnya nih, awas gosong. Tuh sudah bunyi dia. Kita edisi ngopi di pos 3 di Gunung Gede.